Halo semuanya, selamat malam Bang Leo. Ada jump scare ternyata anak burung. Suinya nangis gue lagi mandi. Ya ditungguin, santai santai. Belum mulai kok, belum langsung mulai. Ini temennya Pepi, buset. Pepi komedian kan, Ste. Welcome to the stream. Fajar, welcome to the stream. April. Nonton sambil keramas. Selesain dulu aja, nggak langsung mulai kok, santai. Harus kena mata samponya. Titan, welcome to the stream. Mbak Di, welcome to the stream. Si Kurin, ya sekalinya nongol udahan belum, wey. Hana, waalaikumsalam, welcome to the stream. Poppy, ya Jordan, welcome to the stream. Curang kalau saya yang curhat nggak diterima, apa-apaan ini. Welcome guys, welcome. Thank you sudah join di stream kali ini. Bentar ya, aku sambil ini, sambil share live-nya di Discord Discord dulu. Gimana Mbak? Sudah baikan kan? Udah masih sakit kah dipakai gerak? Bang Leo sedih kenapa tuh? Dengerin kalau mau curhat guys, kasihan Bang Leo. Smith, welcome to the stream. Oh iya, Smith dapat gifted membership dari Raki ya, tadi subuh ya. Si Smith, jadi nanti kalau Raki udah nongol, jangan lupa bilang makasih. Akhirnya horor lagi ya, Sa. Welcome to the stream. Dikirim. Kirim curhat kamu, semoga gua paham. Aku aja yang curhat, boleh nggak Bang Yo? Nah, gantian ya. Sekarang mbaknya yang mau curhat tuh. Masih lumayan kerasa mas, cuman udah mendingan. Oke, ya dipakai istirahat dulu mbak. Jangan banyak gerak. Tenang, Suyan, masih ini belum mulai. Ini manggil Smithnya bang atau kak? Bang, bang. PP-nya cewek, laki dia, laki. Foto ceweknya mungkin. Bang, ini game tentang romance kah? Aku pun juga nggak tahu ya Bang Leo ya. Dia kayak kayak ini loh. Kayak apa namanya? Si Freddy Freddy itu loh, animatronik animatronik. Cuman dia boneka ya. Si Poppy ini boneka kan? Game apa ini Mas? Anda sudah selesai sampai chapter 3 ya. Harusnya Anda yang nge-guide nggak sih? Halo Mbak, welcome to the stream Mbak K. Thank you sudah mampir lagi ya. Ini game yang lu bayar. Chapter 1 masih free sih ternyata ya. Chapter 2, chapter 3 yang bayar. Apa itu istirahat? Travel rest lah. Gamenya mirip-mirip kayak Poppy Playtime lah. Memang Poppy Playtime si Kurin. Gimana kabarnya Kurin? Udah lama tidak melihat dirimu ya. Salamin aja ke Raki Mas, aku sekarang lagi banyak kerjaan, masih absen saja. Oh ya ya, oke Smith. Nanti aku sampaikan ya. My name is Hagiwagi. Hugiwagi, Hagi. Aku mau jadi bocil spoiler, boleh. Ibu-ibu spoiler baru sih. Jadi mas, ini gamenya tentang Leo Frost kerja di pabrik game Dajjal. Oh, oke, bang mau spoiler boleh nggak? Jangan nanti Suinyan sedih ya. Kan ini disponsori oleh Suinyan, jadi kita ini ikut ini apa namanya? Cari tahu aja di gamenya. Ntar kalau udah lewat mesin capit, jalannya ke kiri dulu bang, buat lawan Madara dulu. Madara nggak tuh? Jangan spoiler, gue nggak tahu apa-apa. Disponsori ya. Mainan bukan. Nah iya itu makanya Hanplace ya. Mainan nggak atau mainan nih? Welcome Hanplace, welcome to the stream. Mainan bukan. Udah, yuk kita masuk ya. Subtitle udah on kan? Oke. Okay. Chapter 1 A Tight Squeeze katanya. Sebagai mantan karyawan dari Playtime Corporation. Akhirnya kamu kembali ke pabrik setelah bertahun-tahun ya.
orang-orang mulai hilang. Hilang dari mana? Dari pabriknya kah? Hati-hati mas, nanti kalau lama-lama di Playtime Corporation bisa kena genjutsu. Senyuman yang sus, mainan bukan sembarang mainan. Kok chatku ke double-double sih tadi di streamline juga gitu. Kayaknya YouTube-nya mungkin lagi error kali ya. Bang, besok hari Sabtu, makasih si Kurin. Nightmare Fred B, Fred Bear, welcome to the stream. Kenapa ketawa tuh? Oke, yuk new game. Kena genjutsu kah mbak lama-lama di sini? V dress. Oke. Incredible doll katanya. Namanya Poppy, her ya. Intelligent doll in the world. Gadis kecil bisa ngobrol sama dia dan si Poppy bisa ngasih jawaban katanya. Oke. Sulit dipercaya kan katanya? Lihat saja gitu. Siapa nih? Poppy. Oh, boneka Poppy itu yang ini. Suara gamenya kecil. Oke, aku naikin. Ntar ya. What's the time? Play time. Si Poppy katanya dia gadis beneran gitu, sama seperti kamu. Cuman 3 dolar katanya. Kenapa nih? Kenapa nih? Oke. Suara gamenya kecil ya, habis ini aku naikin ya. Bentar. Bang, Sabtu depan aku ke Malang. Oke, si Kurin. Everyone thinks the staff disappear 10 years ago. Semua orang berpikir kalau staff-staff yang hilang itu, staff-staff yang ada itu hilang 10 tahun yang lalu katanya. Oke, udah di in-game, bentar ya. Aku gedein dikit suara gamenya. Oke, sekarang better kah? Kontrolernya, kontrolnya apa aja guys? WASD, space, shift, crouch, ada crouchnya juga ya. Escape, interactnya pencet E, fair left hand, left click, right click. Oke. Mahal kali, mending saya murah bisa lihat animatronik dan bisa main makan pizza, cuma 5 dolar kok. Jadi ini ya Bang Gimin itu masuk ke pabrik, iya. Iya. Udah kan suara gamenya udah better kan guys? Ngapain ya? Udah kak, apaan? Oke. Boogie boot. Ini kayak Wall-E nih. Kayak si Wall-E kan? Bang, takut boneka bang. Lah, Poppy Playtime juga boneka kerasukan. Oh gitu. Gitu kah? Kerasukan kah? Jujur aku nggak ngikutin ini ya, nggak ngikutin Freddy series atau Poppy Playtime yang ini ya. Jadi kurang tahu juga sih. Apa nih? Keretanya bang, keretanya kenapa? Oh bisa diambil. Tap to view items. Nggak ada deskripsinya.
Masuk ini nih kah? Oh iya bener ya. Bener kah? Semangat ya mas. Iya mbak. Makasih mbak. My name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. Okay. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent childcare, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers. Fasilitas ini penuh dengan hidden apa itu tadi ya? Emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame. Pokoknya ada security sistemnya lah. No spoilers. No spoilers, no spoilers ya. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. No spoilers. Bang, intinya main ini harus hati-hati karena nggak tahu saya ada apaan nanti. Oke, Bang Leo. Pamit duluan, Mas. Iya, ya, Sa. Mau stream juga. Poppy wants to play. Oke. Lagi sakit, Mas. Gak bisa stream. Oh, ya, Sa lagi sakit juga. Astaga. Get well soon, ya. Wah, pada banyak yang sakit, tuh. Get well soon ya, Sa. Ya, pakai istirahat dulu. Belum-belum ada puzzle, guys. Belum-belum ada puzzle dong. Merah, pink, kuning, hijau. Itu beneran nggak, Raska? Kalau beneran aku time out nih ya. Jangan-jangan. Spoiler tuh jangan ini dong. Jangan... Apa namanya? Jangan jawabannya lah, capek bener si Raska ya. Itu jawabannya kah? Kalau iya aku TO ya, 1 jam ya. Eh 1 jam, 1 hari ya. Nah tuh, kata Mbak Di tuh jangan so asik tuh. Emang mau jadi apa sih kalau spoiler? Kecuali kalau aku udah frustasi dan nggak tahu jawabannya ya. Tadi apa? Ingat-ingat guys jawaban si Raska guys. Merah, pink, kuning, hijau. Nanti kalau bener awas ya. Jangan dulu deh. Aku cari tahu dulu deh. Di sini ada ininya kah? Ada clue-nya kah? Bener tuh bang, TO bang. Bener, serius. Iya bang, iya. Ikut loncat anak ayam kemarin. Eh, nggak bisa di-play lagi ya? Tapnya ya? 15 menit tamat sih. Capek bang Mamat. Welcome to the stream. Ini kah? Warna ini. Jadi jawabannya apa tuh si Raska tuh? Dihapus kah? Merah, pink, kuning, hijau. Nah, warnanya sih sama ya Raska ya, ada semua ya. Jadi baiknya gimana nih, diapain nih? Merah, pink, kuning, ijo depannya doang nih yang kamu tipoin nih ya. Depannya doang yang kamu sengaja ganti nih. Ijo, pink, kuning, merah. Ijo, pink, kuning, merah. Kamu sedang menatap cluenya, Kak. Kamu sedang menatap cluenya. Oke. Okay. Iya kereta wala. Awas bang jangan salah TO nanti saya kena TO lagi. SP1 ya Raska ya tadi ya. Untung kamu sengaja tipoin tuh kalau bener aku TO beneran.
Grab pack training. Fajar, iya tuh akun emaknya katanya. Grab pack apa nih? Bang Mamat udah sembuh kah atau masih sakit juga? Oh ini ya, yang bisa memanjang itu tangannya. Hold both cannons. Pull trigger to fire, pull again to retract. Only fire at small object or handles. Do not fire at coworker. Nggak boleh ditembak ke ini ya, karyawan atau pekerja ya. Wire is conductive, use for review. Apa tadi? Use for reviewing. Masih bang, wah get well soon ya, pada sakit semua coy. Ini apa sih? Oh ini. Oke. Wih, tanganku bisa memanjang guys. Tapi buat adik-adik jangan jadi tangan panjang ya. Nggak boleh, nggak boleh. Terus, terus, terus. Mana guys? Tadi aku lihat ada ini sih, ada tanda tangan sih. Eh, tanda ini ya. Tuh, ke sana tuh. Oh benar. Tangan panjang bagus doang, bisa memegang yang jauh-jauh. Dia kah? Dia kah, guys? Dia kah? Oh. Namanya Hagiwagi. Playtime Corporation has designed hundreds of distinct toys, but not connected with people more than that of Hagiwagi. Hagiwagi itu foundernya. Oh. Eh, enggak link, salah-salah. Foundernya itu si Elliot Edwig. Elliot Ludwig itu. Oke. Okay. I'm created a toy which could hug you forever, set. It's always through playtime represent for step process creating the most lifelike toys was success. With a bit of string and polyester, our lovable blue pal Huggy was brought to life. Huggy Wuggy has gone on to be playtime most popular and best selling toy so far. Most popular, paling laku. Kelar, I'm back. Rekor Madi bebek. Welcome back, Sunyan. Baru ini kok, baru dapat tangannya. Jadi dia kah yang bisa ngejar kita nanti? Megang apaan tuh, Bang? Oh iya. Tahu aja Bang Leo ya, Madi bebek biar biar bebur. Oke. Yang merah sih aku belum ada ya. Berarti kita cari yang tangan merah nih, tangan satunya. Hati-hati nanti dari belakang dipeluk Hagiwagi. Oke. Okay. Khusus megang bagian itu mulu, enggak Bang Leo. Eh. Kok tiba-tiba ada kunci? Staff only. Dia nggak tiba-tiba gerak gitu kan? Nggak kan? Kenapa tuh tadi, guys? Ntar deh.
Ntar settingnya aku vsync-nya nyalain dulu deh. Motion blur, vsync. Remember, do be kind to others, show up on time, not hide behind doors to scare late peer, don't stay past 8 PM. Nggak tahu deh itu apa. Bang, kucingku nafas lah. Emang gimana, Raska? Kalau nggak nafas nanti sedih kamu. Jadi ingat Bang Gemo pernah main ini sejam, huwe-huwe mas. Huwe-huwe kena motion sickness. Untung aku matiin mbak ininya. Nih nih, motion blurnya. Udah aku matiin sih. Tapi yang gak tau ya, boom sama ambiental occlusion itu ngaruh gak ke motion sickness. High voltage, ada gambar tangan biru sih. Grab to divert power, grab to divert power. Oh, disambung kah? Kayak yang di TV-nya, TV-nya di videonya tadi disambung. Kita berarti touch with wire to power. Touch ini kah? Oh. Eh. Oh, mentok ya. Eh. Loh, loh, loh. Ngebug kah? Astaga. Oh udah. Jangan panik bang. Halo bang Leo 2.0. Hagi-waginya menghilang. Hagi-waginya menghilang guys. Apakah sudah saatnya? Please jangan jump scare ya. HGGY Hagi Wagi. Please, dude. Be calm. Be kind. Make a friend. Siapa yang mau temenan? Hey, Candy Cat. Siapa yang mau temenan? Ah, apa itu tadi? Apa itu tadi, guys? Awas bang, nanti kena perkosa tolong disensor. Tadi ada yang jatuh nih di sini di pintu nih. Lagipun disappear, bang. Kenapa nggak kemarin main ini? Karena baru bisa hari ini. Karena apa itu tadi? Buset, stairway to hell nggak tuh? Lorong panjang nih, lorong panjang dan gelap. Tapi game kejar-kejaran nih, kurang tahu juga ya.
Smith. Ini loh, kenapa ada kayak lubang-lubang gini ya? Dari tadi ada, si botak bikin kaget ya kamu ya. Astaga, mana tadi? Loh, hilang. Kok hilang? Kepala si botak mana tadi? Astaga. Masuk kah? Kok hilang kepalanya? Aku ambil padahal tadi. Tangan panjang itu pencuri. Iya, free bahasa. Nah, ini yang robot di awal tadi. Ini ada kayak VCD player warna orange. Berarti harusnya ada tape-nya yang bisa kita tonton ya. Oh, ini dia. Mending kamu temenin aku deh. Ya. Nih, temenin aku mending. Oh, ada lagi tuh. Tuh ada temanmu tuh. Ini. Tuh ada temanmu tuh di sana tuh. Nah, tuh ada temanmu. Langsung lompat-lompat gak tuh ya. Oke, another puzzle ya. Lagi says remember to take break. To take break, oke. Merah, biru, kuning, hijau. Ini kah? Kok hilang, guys? Kok hilang, guys? Keambil kah? Oh, kalau item dia masuk ke ini ya, langsung masuk ke item ya. Berarti turun nih. Yuki, welcome to the stream. Hafalin jalurnya agak ribet tapi perlu buat kejar-kejaran. Wah, dua apa lagi itu? Apalagi itu Yuki. Thank you Yuki sudah join di stream kali ini. Yang hijau udah dapet. Apalagi nih? Oke. Nah, ini nih kan. Ini kan si Poppy kan. Masuk inventory, iya, masuk inventory. Jadi sebenarnya dia Poppy atau si Hagiwagi sih yang jahat sih. Apa nih? Oke. Udah berapa? Si Haji Jupri gak tuh capek banget si Stewi ya. Udah tiga. Oh, udah. Udah, guys. Udah lengkap nih. Terus naiknya. Gak sabar abang main chapter 3. Iya, nanti pelan-pelan. Kok ada suaranya? Baru juga mulai. Iya, baru chapter 1. Ya, Raska ya, sabar ya. Cara naiknya gimana, guys? Ditumpuk kah ininya? Kardusnya? Tapi cara bawa naiknya gimana? Nggak bisa kan? Apa ini ya? Oh iya, ini dong. Aku kenapa jadi emosian gini ya? Mau ada tamu kayaknya. Sabar, Ma. Jangan emosi. Nanti sakit perutnya. Oh, ini balik ke yang area tadi. Oke. Bisa juga ditumbuk untuk naik. Udah. Apa ada yang jatuh tadi?
Kok kayak ada suara jatuh gitu ya? Pakai koyo. Pakai koyo gak tuh? Saya yang jatuh, Bang. Harapan. Jatuh kah, Bang? Leo harapannya. Ah, ini dia. Finally kita dapat. Finally kita dapat tangan yang merah, guys. Oke. Oh, wow, wow, wow. Ini kalau kena tampol juga lumayan sih ya. Danger, do not enter. Bentar. Tadi di area awal ada yang bisa kita buka. Tapi ini juga bisa nih. Mending ini dulu atau yang di awal yang di ya ada hagiwaginya tadi ya. Takut tiba-tiba dia muncul dari belakang gitu loh, malah main po ame-ame ya. Po ame-ame. Wah, aku takut sih tiba-tiba dia muncul dari belakang sih. Kenapa masuk fan gini ya? Grab to complete the circuit. Astaga. Gimana coy? Dan ini nggak bisa naik ke sana kita? Bang, ada 2 sama 3 chapter. Iya, Hana. Nanti lanjut kok, lanjut kok, lanjut ke chapter 2 dan 3-nya kok. Oh, I see. Atas ya, sabar sabar Hana, sabar. Hei hei hei, biarin aku main dulu. Horornya kirain namatin Dread Out. Ya ini dulu, ini dulu Fekrika, gantian gantian nanti. Kaget aku agak. Ya, salah dong. Salah kah? Salah, 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 salah. Gimana ya? Kok gak nyampe, guys? Kapan ya chapter 4? Buset, nggak tahu. Sekmayer. Kurang tahu juga ya. Oh, bentar. Aduh. Dimontok, ya dimontok tidak spoiler, just enjoy the gameplay ya, guys ya. Nah. Oh, langsung jalan dong. Welcome Fekrika, thank you sudah join di stream kali ini. Wah, kok gelap banget. Kok gelap banget, guys. Oh, apa? Aduh, aduh, apa ini? Another the big room, nggak tahu lagi buat ngapain. Nobody leave without toy katanya. Tidak ada seorang pun yang meninggalkan tanpa meninggal tempat ini tanpa membawa mainan. Harusnya aku kesana dulu ya, kenapa naik duluan ya? Oke, ada tab warna pink. Tadi ada tab warna orange juga. Cuman
Aku nggak nemu tapingnya di mana. Bang, bisa dapat PS5 nggak pabrik ini? Kalau kita jatuh mati kah, guys? Nggak ya, ternyata. Kan mainan ya. Make a friend. Nah, tuh yang butuh teman tuh ya. Our founder Elliot Ludwig was a visionary. He set the stage for all of Playtime Corporation greatest feats. Yet of all the amazing things that he created, the Make a Friend machine is one of the most creative impressive. Nah. Okay. All it needs is to be fed the proper part and it will then paint. Part, paint, assemble. Okay. Butuh power. Yang orang kelewatan, kalau mau lebih paham ceritanya cari tip sih, kalau nggak lewatin aja nggak apa-apa. Oh, tadi aku nggak nemu tipnya. Oh, untuk lihat storynya, lihat tipnya itu ya swingnya ya. Kita bisa balik nggak sih? Nggak bisa. Nggak bisa balik. Kok kayak ada suaranya tadi dia. Nggak bisa balik ya? Ada tip tuh di atas, Bang. Nanti masuk ke Land of Dawn, ulang-ulang restart gamenya. Capek, capek. Iya, tadi ada tip warna orange, tapi aku nggak nemu. Eh, kemana sih ini, guys? Seingatku beberapa tempat bisa balik. Bang, pamit mau tidur. Iya, Hana. Boleh, silahkan. Thank you udah mampir ya. Apa harus naik ya? Datang, selamat datang Ahna. Welcome. Nah, ini kan ada tip juga, cuman aku belum dapet tipnya. Oh, I see. Ahna leave, Ahna come. Okay. Gimana ya biar ini ya, ntar guys aku lihat ini dulu deh. Oh, ini dulu. Oh, dia cuman bisa satu side, nggak bisa dua-duanya. Andrew, welcome to the stream. Persiapin mental aja deh bang. Iya Raska. Gimana ya? Aduh. Ini kah? Oh, nyampe ding. Nyampe nih guys. Oke. Nyampe. Aduh, ini game membuktikan IQ Bang Akui. Memang IQ-nya rendah kok Bang Leo. Jadi nggak perlu pembuktian ya. Udah. Jatuh nggak apa-apa kan? Tapi nggak bisa langsung lari. Oke. Power on. Nah, udah power on. Terus? Masuk sini. Oh, enggak. Kira masuk situ dong. Udah power on.
Patah satu dua kali hidup lah. Oh ini astaga. Rafi, Raki giveaway iya tadi subuh. Tadi subuh anak. Ntar guys. Powernya udah on loh padahal. Dia ini nih nih kan listriknya nyambung ke sini ya. Kok masih belum belum mau kebuka? Bener yang tab yang ini yang kapsul ini nggak bisa dua tangan. Ada yang kelewat kah di atas? Tumben Raki belum summon, mungkin tidur. Mungkin. Entar ya, mungkin ada yang kelewat di atas, guys. Saya dengar ada yang marah ya. Siapa tuh yang marah, Bang Leo? Bang, ambil tab deh. Aku nggak nemu tabnya. Swinyan. Aku tidak melihat ada tab ya. Udah belum sih? Listriknya kayaknya bang. Kayaknya udah nyala kayaknya. Oh atau harus cepet, atau harus cepet. Ambil tabnya. Ambil tabnya. Oh dikasih tahu. Coba aku cari tahu deh ya. Bentar, kita lihat dengan teliti guys. Di mana lokasi tab warna pink ya? Berarti harusnya warna pink juga. Make a friends, make a friends. Udah buta map, disuruh main ini game wah, tambah buta map ya. Oh, udah nyala. Udah kan? Tuh. Apa salah ya? Kanan dulu kah? Oh, enggak udah nyala kok listriknya. Bentar lagi matanya juling. Mau di spill? Enggak, aku berusaha dulu deh. Cari tapnya dulu deh. Di atas kah? Soalnya tapnya sekecil itu. Coba tanya PLN. Astaga tuh. Oh, dia gelap. Mana tahu ya, mana kelihatan di sini. Alama, alama, alama. Itu yang oranye tadi di mana dah yang oranye yang sebelumnya? Poppy sampai sahur ya, Mas? Enggak. So, Stella, apa yang membuatmu bekerja di Playtime Corporation? Bermain, mainan-mainan gitu ya, waktu aku masih kecil. Untuk menjadi anak kecil lagi. Adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. But your body just gets older and older, and then you die. Poof. Human bodies just can't stay young forever.
There's things though. Like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something. Right? All right, I think we're getting a little off track. Gimana bang, paham gak? Enggak. Lo bisa bayar sahur ya? Nggak tahu anak. Hidupin listrik pakai tangan. Iya bang Mamat, udah. Tapi kayak nothing happen gitu loh. Aku udah hidupin pakai tangan. Ya intinya tadi karyawannya dia kerja di sini karena dulu waktu kecil dia suka mainan juga gitu. Terus salah lagi kan. Ya usia boleh bertambah tua tapi tetap dia kayak masih anak-anak gitu merasa. Hidupin listrik pakai cetekan. Tadi kok bisa sekarang nggak bisa, guys? Tadi kok bisa kok sekarang nggak bisa ya? Oh, astaga, ini dulu capek bener. Kaget iklan Tokped. Oh, udah tuh, udah nyala. Depin listrik pakai cetekan, cetekan yang mana? Ini kah? Ini kah? Kan? Kaget iklan Tokped, biasanya Shopee ya, Mbak ya. Sejauh mata memandang aku melihat cetekan hanya tuas ini. Hanya tuas ini yang kulihat. Tombol ini. Dipencet E, astaga Tuhan. Tinggal pencet E ya. Tinggal pencet E doang. Capek bener ya. Soalnya ini loh, apa? Kebiasaan klik kiri klik kanannya, Bang Eo. Aku jadi lupa kalau ada interact-nya pakai pencet E. Terus kita masuk gitu. Enggak. Oh, ini toy factory-nya ya. Tuh, nanti di assemble gitu. Ini part-nya terus di susun terus nanti dicat gitu kan. Mau jadi mainan juga, Kak. Iya, ini proses ini ya, proses bikin mainannya. Tuh. Nih, ini dicat nih kayaknya. Tuh. Udah jadi. Kok keretanya ngeliatin kita ya? Astaga, ngapa lu lihat-lihat? Gue colok lo ya. Ngeliatin kita dong keretanya. Buset. Baru sadar aku. Oke. Udah. Di sini nih harusnya ya. Nobody lives without toy. Oke.
Nah. Oh, dia masih ngeliatin dong. Siap-siap. Haleluya, nggak tuh kata Bang Leo. Staff only. Wah, gelap banget di sana. Wah. Ini kah, guys? Ini kah? Ntar aku minum dulu. Kok gelap banget brightnessnya? Mohon maaf, saya terangkat dulu ya. Aku mentokin. Kaget aku, weh. Astaga tuh. Dikejar, astaga. Kemana? Aduh. Aduh, ah, panik panik guys. Udah paham, udah paham, udah ngerti. Nggak kaget lagi, nggak kaget lagi. Buta arahnya nggak menolong banget. Real, aku soalnya buta map. Oke. Harus hafal berarti ya. Kemana dan kemananya? Tapi dia gede banget loh. Kok bisa masuk ke sini sih dia? Bentar guys, bentar guys. Headsetku lepas. Siap-siap ulang berapa kali? Nah, udah berapa kali? Udah 3 kali ini ya? Udah 3 kali ini. Kan unduk. Oh iya. Masih panjang kah? Wah, suaranya bikin deg-degan sih. Udah deh. Pasrah. Pasrah, pasrah. 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 Kalau udah nggak nemu gitu ya. Aduh. Box, Bang, nanti. Aku nggak lihat ada box. Nggak berani lihat belakang. Aduh, aduh. Capek backseat mulu tuh, dimarahin suinyan ya, Raska ya. Raska. Jangan spoiler ya, tuh dimarahin suinyan tuh. Oh, nunduk, nunduk, nunduk. Oke. Astaga, balik lagi. Ya, 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 no, 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 no.
kok lambat guys jadinya. Oh udah. Eh kemana coy? Udah biarin Fajar masnya bisa tuh. Oh ternyata si Hana itu Fajar ternyata guys. Aku mewing mod aja tuh. Capek. Capek. Duh, ternyata masih dikejar. Ternyata masih dikejar. Malam Bang, malam Ciko. Udah jangan spoiler lagi ya Raska ya. Jangan spoiler lagi. Biarin bisa-bisa. Asiknya memang di situ, asiknya. Kita cari tahu sendiri. Duh, lepas mulu headsetku, guys. Nah, kan. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Asiknya memang di situ, fun-nya ngulang-ngulang. Headsetnya mau kabur dari Hagi juga. Ih, kabur mulu ya. Lepas dari telinga terus. Loh, oh. Nunggu dibuka dulu ya. Ntar guys. Oh ini. Loh kok ada darahnya? Kok dia ada darahnya? Kok ada darahnya ya? Surang ya, escape-escape. Escape-escape itu tandanya fitur Bang Leo. Itu developernya perhatian. Oh aku kasih fitur escape deh, biar playernya bisa mikir gitu ya. Siapa bilang itu boneka doang. Tuh, ada darahnya kan. Wow. Jadi bukan curang, itu fitur. Fitur tarik napas, bener. Fitur Bang Leo. Jadi salahkan developernya ya. Jadi harusnya nggak ada ini, nggak ada fitur escape-nya. Ngeles dulu nggak sih? Iya kan saja. Selama nggak di TO aku masih mau nonton Bang Akui. Iya Raska. Tapi ingat jangan diulang ya. Enjoy, enjoy gameplay. Greget aja, ikut greget. Kalau misalkan memang akunya bingung ya, ikut greget aja. Ih bang gitu-gitu. Bang aduh bang. Eh, jangan kesana bang, aduh bang gitu aja. Tapi jangan dikasih tahu jalan ceritanya. Final lock in relation 1006. The prototype. Coordination corporation is definitely within his hands. Ih bang, jijik bang. Nah, capek. Ini masih chapter 1 ya Raska ya. Nanti chapter 2, 3 tolong lebih dikondisikan. That's why I'm making this lock, so that the same mistake won't be twice. Ada suara scream tuh. Ada suara teriakan tadi. Okay. And dan kenapa itu tadi guys?
Jujur aku masih belum tahu 100% ya backgroundnya seperti apa. No, stop, no run, danger, turn around, stop, go back, run. Jujur aku masih nggak tahu backgroundnya kenapa si Hagiwagi tadi bisa gerak ya. Kalau lihat pintu ini aku jadi inget Insidious nggak sih? Wah, kok serem ya guys ya? Gak ada yang tahu bang, cuman abang yang bakal tahu kedepannya bang. Wah, kok serem nih. Terisekai dunia lain ya. Tumen nggak suka backseat mas. Ya, soalnya game ini juga disponsori sama orang lain, Upin. Jadi aku ingin yang sponsori itu puas nontonnya. Gitu. Kalau game farming mah backseat nggak apa-apa ya. Tapi kalau game kayak gini kan serunya ketika aku pusing, ketika aku nggak tahu jalannya harus kemana. WT, welcome Upin ya. Apakah kita akan ketemu Poppy di sini? Baru si Hagiwagi ya tadi ya. Backseat itu duduk di belakang. Kenapa merah-merah gini? Waduh, ketemu Poppy beneran dong. Ketemu Poppy beneran, guys. Jadi, siapa itu Poppy? Halo. Hey. You opened my case. You opened my case. Chapter 1 finish. You open my case. Nah, itu chapter 1 ya. Jujur aku masih nggak tahu. Langsung chapter 2 besok. Besok ya, besok ya. Kelar. Besok swingan, oke. Okay. Chapter 2 belum download, belum download, serius. Cepet amat tamatnya mas, 1 jam mbak. Aku belum download chapter 2. Besok ya, oke okay ya. Emang lu lama banget. Jadi aku masih bingung ya sama background story-nya. Tadi yang apa namanya, tab orange kelewat, jadi aku juga belum lihat. Chapter 2 jangan jam 9 malam, butuh 5 jam itu beneran sampai subuh. Serius butuh 5 jam. Biar nggak bingung lanjutin sampai chapter 3, Mbak. Eh 3, Mas. Oke, Mbak, pasti aku lanjutin ya. Butuh 5 jam serius? Kemarin Mbak ke chapter 2 berapa lama? Berapa lama mbak kemarin kamu chapter 2? Kirain sampai subuh. Subuhnya Stardew ya. Stardew Valley. Chapter 2 sampai 2 kali stream. Sekalinya 3 jam. Chapter 3 3 kali. Stardew bukannya udah tamat. Capek. Capek udah tamat tuh ya Upin ya. Oke, okay. Besok berarti mulai dari jam berapa? 8 ya, mungkin ya. 8 selesai jam 12.
Eh tapi Valheim besok ya, Paul Valheim ya. Chapter 2 5 jam, chapter 3 12 jam itu kalau nggak pusing puzzle. Chapter 1 aku sejam. Oke. Chapter 1 sih masih prolog banget, pantesan free ya. Pantesan chapter 1 itu free karena memang pendek. Kayak tutorial aja sebenarnya. Tutorial sambil ngenalin karakter si Hagiwagi dan Poppy-nya itu. Oke. Gemes banget kan Mas Hagiwaginya? Ya. Membuatku berteriak beberapa kali ya tadi, apalagi yang jump scare pertama kali. Aduh, kaget banget tadi. Saya gemes. Gemes nggak? Aku suka banget loh Haginya. Gimana kak mau menikah Hagiwagi ya? Nggak mau, nanti kena peluk ya. Kalau kena peluk nggak bisa lepas kan. Nggak mau. Giginya tajam lagi. Tapi warna biru. Biru gemesin. Aku ada boneka sama kaosnya. Serius mbak, ada dirimu. Oke, cukup ya. Kita lanjut besok. Nanti aku atur lah jam berapa. Serius mas, aku suka banget Hagi. Ya, oke mbak. Cukup lah, emang udah selesai Upin, mau ngapain lagi? Kan emang udah selesai chapter 1. Cukup, nanti aku lanjut Stardew jam 11 paling. Atau jam 12. Tunggu aja ya. Seperti biasa Stardew sampai menemani kalian sahur. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Upin baru datang lah udahan. Malam banget mas, aku gak stream siang soalnya tadi mbak. Kayaknya jadwal streamku mulai ini ya, mulai malam terus ya. Thank you Raska, jangan diulangi ya backseat gamingnya ya. Kirain tutorial tadi, iya tutorial, nanti lanjut lagi chapter 2 Upin. Thank you Upin, April, Mbak K, Suinyan, thanks to you ya. Udah mulai jadi kalong, bener. Bang Leo, makasih. Tadi ada Ahna juga, Mbak Di. Terus aku lihat ada Juki juga tadi ya, Juki, Ciko. Juki kalau horor suka nonton loh. Bang Mamat. GWS Bang, cepat sembuh Andrew. Welcome. Kok welcome sih, thank you. Hana, Sigmayer, Fekrika, Stewi. Yasa juga sakit ya, GWS juga buat Yasa. Dan semuanya, terima kasih banyak. Selalu jaga kesehatan guys, ingat ya. Pada lagi sakit nih teman-teman nih. Jadi jangan sampai sakit ya kalian. See you on the next stream, Stardew Valley. Goodbye semuanya.